Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Busema, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal yang menjadi niat dan hajat Anda. Amin. Ini saya sedang melakukan penancapan paku. Ini ya, untuk saya jadikan gantungan pada media tanam anggrek pada sebatang cabang pohon yang sudah saya potong. Ini ya, sudah menancap dua-duanya. Ini diambil tengahnya saja, jadi diukur kira-kira apabila nanti digantung itu tidak miring. Jadi posisinya harus benar-benar dipilih supaya tepat pada tengah ya. Usahakan dua, kalau satu di tengah, di atas maksud saya, tidak pas ya. Karena agak beresiko ke depannya. Apabila untuk paku yang ditancapkan hanya satu di tengah itu terjadi karat ya. Dan lagi dengan memotongnya pendek seperti ini, kita bisa menggantungnya dan juga meletakkan bisa di rak maupun di tempat yang kita anggap tepat ya. Untuk langkah selanjutnya, memotong daripada tepas atau sirip dari pelepah daun kelapa ini yang berfungsi untuk merekatkan plan dari anggrek yang akan kita tempel. Aman sekali ya untuk sirip dari daun kelapa ini untuk menempel anggrek, soalnya saya pernah melakukan penanaman dengan metode ini, yaitu tapi pada sebuah papan pakis. Dan yang saya tempel adalah anggrek Dendrobium anosmum, dan saya pernah menempel dengan cara seperti ini itu pada anggrek Dendrobium apilum ya, tapi menggunakan media papan pakis. Sesuaikan saja ya ukurannya. Ini untuk anggreknya Dendrobium anosmum. Ini dari keki, atau saya lakukan split ya, ada keki anggrek Dendrobium anosmum. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengguntingan pada ini sirip pelepah kelapa. Saya gunting dua bagian karena ini ada dua keki dari anggrek ini yang sudah mengeluarkan akar ya. Sebetulnya untuk mengguntingnya itu agak diperlebar sedikit. Kalau cuma digunting saja ini dipasangkan sulit ya. Digunting lagi agak diperlebar supaya dalam memasukkan plan atau tanaman anggreknya akan lebih mudah ya. Oke, begini saja untuk memasukkannya. Usahakan lubang yang kita buat menjepit di antara akar dan pangkal dari plant tersebut. Ini ya, agak dibuka sedikit dulu, kemudian dimasukkan. Lumayan hati-hati ya untuk cara memasukkannya, karena
dari keiki anggrek yang saya ambil ini sudah mengeluarkan tunas-tunas baru yang agak kecil, jadi rentan sekali ya. Apabila dimasukkan dengan keras bisa terjadi patah ini. Dan ini yang satunya. Untuk sirip dari pelepah kelapa ini sangat kuat ya, jadi tidak mudah busuk untuk jangka agak lumayan panjang. Dan apabila akar dari anggrek dendrobium ini tumbuh, jarang sekali atau tidak akan menembus dari sirip kelapa ini juga, karena yang saya tanam untuk anggrek dendrobium apilum itu untuk akar-akarnya tetap menempel, atau dia tumbuh itu tetap di bawah dari sirip kelapa yang kita jadikan atau saya jadikan media untuk merekatkan anggrek ini. Setelah ini kita cari posisi yang pas, kemudian dilakukan pengikatan. Saya akan menggunakan pengikatan menggunakan karet. Dan untuk ini, untuk yang bagian yang agak berongga bisa dilakukan penutupan lagi supaya agak untuk akarnya tetap merambat ke bawah nantinya ya. Jadi supaya tetap tertutup saja ya. Lalu diikat dengan menggunakan tali karet. Untuk menalinya diusahakan agak kencang sedikit, yang berguna agar dari bahan yang kita jadikan alat untuk menempel itu tidak mudah goyang atau bergeser ya. Jadi posisi dari akar anggrek maupun dari tanaman anggreknya tidak mudah goyang ataupun bergeser dari tempatnya yang di awal kita lakukan penempelan. Sebetulnya kita langsung ikat atau diikat dengan menggunakan tali sabut kelapa maupun tali dari ijo itu juga sudah bagus ya, tapi di sini saya mencoba menggunakan hal-hal yang ada di sekitaran kita saja atau di sekitar lingkungan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan media tanam maupun media untuk menempelkan anggrek ini ya. Dan untuk menalinya tidak cukup satu, minimal dua ya. Oh iya, jangan mengikat langsung pada batang dari anggrek tersebut ya. Seperti ini contohnya, ini bahaya ya. Bisa mengakibatkan apabila tersenggol untuk batang anggreknya akan terjadi patah atau terluka ya. Jadi akan memperlambat pertumbuhan dari anggrek tersebut. Jadi tetap diikat untuk posisi di bawah dari tanaman tersebut atau sekitaran dekat pangkal dari akar yang ada ya. Tetap ya, untuk cara mengikatnya jangan terlalu kencang tapi ya jangan terlalu longgar, jadi yang sedang-sedang saja. Kemudian dirapikan untuk sisa dari karet yang kita gunakan atau digunakan sebagai media pengikatnya. Oke, ini sudah selesai dan ini tampilannya. Jadi apabila di sekitaran rumah sobat anggrek ada pohon kelapanya, bisa memanfaatkan dari sirip pelepah daun kelapa ini untuk menempelkan anggrek dendrobium apilum
maupun anggrek dendrobium anosmum. Untuk mengikatnya tidak harus karet, saya juga mempunyai benang ini, benang nilon, juga bisa untuk mengikat daripada media tersebut. Dan lagi untuk benang nilon ini bisa difungsikan untuk menggantung dari batang kayu ini ya, selain kawat untuk dijadikan gantungan. Oke, ada banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.